Bismillahirrahmanirrahim. 7 mahkota dunia akhirat. Jom kita kenali. InsyaAllah, mahkota di sini boleh kita samaratikan dengan penghulu ataupun zikir yang utama berbanding zikir yang lain. Yang afdal mengikut keperluan dan juga kepentingannya. Jadi, bila kita berada dalam situasi tertentu, amalkan zikir-zikir tersebut untuk lebih berkesan. Maknanya, zikir khusus ni ikut keadaan tertentu. Jom kita tengok mahkota yang pertama adalah mahkota zikir yang berbunyi La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mul wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak baca waktu bila? Yang ni kalau dalam hadis menceritakan tentang barang siapa membaca zikir tersebut waktu pagi 10 kali, maka Allah akan mencatat 100 kebaikan baginya dan Allah akan menghapuskan seluruh 100 keburukan darinya dan akan menaikkan 100 kali darjat. Zikir ini sebanding dengan memerdekakan 10 orang hamba. So sikitlah tentang kelebihannya. Yang kedua adalah mahkota tasbih yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Lagi sekali, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa bidada kalimati. Yang ketiga adalah mahkota doa yang selalu kita amal dan kita baca selepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pendek saja, jangan kita tinggal. Yang keempat adalah mahkota istighfar ataupun dikenali sebagai penghulu segala istighfar yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Okey, yang kelima adalah mahkota perlindungan. So pastikan kita amalkan juga. Sebab apa? Di musim-musim COVID-19 ni kita baca selalu, jangan tinggal. Yang berbunyi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Okey, yang keenam adalah mahkota pelepas bencana. La ilaha illa an subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi sekali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan yang terakhir adalah mahkota penenang hati. Nak rasa hati itu tenang, tentera, bacalah ayat ini La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadikanlah mahkota-mahkota ini selalu menghiasi kepala dan juga selalu membasahi lisan kita sebagai amalan dan juga senjata pendinding bagi diri kita. Mudah-mudahan dengan mengamalkan salah satu mahkota tersebut, Allah akan mengangkat segala cubaan. Allah akan hindar daripada musibah. Allah akan ampun segala kesalahan-kesalahan kita. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga-syurgana, insya-Allah.